Halo sob, balik lagi di Iksan Stack bersama gue Iksan. Dan pada kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas lengkap fitur dari Instagram Pro terbaru 2023, Instagram Instandar versi 17.2. Dan sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari kita. So let's get started. Nah, sebelum itu sob, di sini gue mau infoin ke kalian ya bahwasanya aplikasi Instagram Instandar ini merupakan aplikasi modifikasi Instagram yang mana di luar daripada developer aplikasi Instagram yang biasanya kalian download di Play Store, tetapi memiliki banyak banget fitur tambahan yang dimiliki oleh aplikasi Instagram Pro ini. Dan untuk dari segi keamanannya sendiri untuk aplikasi Instagram Instandar ini sejauh ini gue gunakan aman-aman aja cuy. Tetapi aku saranin buat kalian sebelum menggunakan aplikasi ini, ya kalian aktifin autentikasi dua faktor di Instagram kalian, atau bahasa umumnya melakukan verifikasi dua langkah agar akun Instagram kalian itu jauh lebih aman lagi. Dan untuk caranya kalian bisa nonton video aku sebelumnya atau bisa langsung aja cek linknya di deskripsi di bawah video ini. Dan so untuk fitur pertama di sini yaitu kalian bisa memposting Instastory secara jernih dan gak burik cuy. Nah, untuk mengupload Instastory yang jernih dan anti burik di Instagram, gua saranin sebelum kalian upload, kalian jangan ngevideoin atau ngefoto langsung di Instastory Instagram kalian, karena akan kekompres banget ketika langsung ngerekam melalui aplikasi Instagram kalian nih. Nah, maka dari itu kalian bisa membuat video atau foto, bisa kalian lakukan pengambilan gambar melalui aplikasi kamera bawaan dari smartphone kalian. Nah, sebelum kalian upload, kalian setting terlebih dahulu nih di aplikasi Instagram kalian. Nah, caranya kalian tinggal masuk aja ke menu profil dari Instagram kalian, kemudian selanjutnya tap garis 3 di atas sini. Pilih Instandar setting dan langsung kalian tap aja nih bagian quality improvement. Nah, pada bagian ini tinggal kalian tap aja improve story quality, yang mana kalian sudah berhasil mengaktifkan ketika mengupload sebuah Instastory di Instagram itu akan hasilnya jauh lebih jernih dan anti burik cuy. Nah, selain bisa meningkatkan kualitas dalam mengupload Instastory di aplikasi ini, ya kalian juga bisa memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pada saat kalian mengupload Instagram Reels, Instagram TV, dan postingan Instagram kalian nih. Dan so untuk fitur yang kedua di sini yaitu yang pastinya adanya fitur unduhan media Instagram seperti foto Instagram, video Instagram, Instagram Reels, hingga Instastory Instagram, yang mana fitur ini sangat memudahkan kalian untuk mengunduhnya dan tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi untuk mengunduh media di Instagram cuy. Dan untuk fitur yang ketiga di sini yaitu adanya indikator follow you, yang mana fitur ini kalian bisa mengetahui teman Instagram kalian yang nge-unfollow akun Instagram kalian. Dan untuk cara mengaktifkan fitur yang satu ini, kalian bisa langsung aja nih masuk di bagian menu Instandar settings. Dan selanjutnya kalian langsung aja tap bagian feed and story. Dan pada bagian ini tinggal kalian aktifin deh fitur indikator follow you. Dan jika udah, kalian tinggal masuk aja nih ke profil akun Instagram yang ingin kalian cek. Dan jika tertulis di sini follow you, ini menandakan teman Instagram kalian ini nge-follow akun kalian cuy. Namun berbeda halnya jika tertulis doesn't follow you, ini menandakan dia nggak ngefollow akun Instagram kalian, atau artinya dia nge-unfollow akun kalian cuy. Dan so untuk fitur yang keempat di sini, kalian bisa menyalin caption dan komentar postingan temen Instagram kalian nih. Dan untuk cara di sini kalian bisa aktifin terlebih dahulu nih untuk fiturnya. Untuk caranya langsung aja kalian masuk di bagian Instandar settings, kemudian kalian tap menu feed and story. Dan pada bagian ini langsung aja kalian aktifin fitur additional menu for comment. Nah, jika udah kalian aktifin, langsung aja nih kalian masuk ke bagian postingan Instagram yang ingin kalian salin caption dan komentarnya. Dan di sini jika kalian ingin menyalinnya, tinggal kalian tap aja bagian more ini dan pilih copy text of comment. Dan maka secara otomatis kalian pun udah berhasil menyalinnya dan siap kalian tempelkan cuy.
Dan so untuk fitur yang kelima di sini yang pastinya adanya fitur Ghost Mode yang ada di dalam aplikasi Instagram Instandard ini cuy. Jadi fitur ini kalian bisa manfaatin nih, seperti kalian tidak terlihat ketika melihat Instastory dari teman Instagram kalian. Kalian tidak terlihat ketika masuk ke live streaming Instagram orang lain, dan kalian bisa terlihat membaca chatnya pada saat kalian telah membalas pesannya. Nah, so itu loh so beberapa yang sempat gue sebutin fitur dari aplikasi Instagram Instandard ini, yang mana masih banyak fitur lainnya yang bisa kalian utak-atik lagi ketika kalian udah menggunakan aplikasinya. Dan untuk versinya di sini sudah versi terbaru ya, yaitu sudah versi 17.2 yang paling terbarunya pastinya. Dan buat kalian nih, langsung aja nih kalian subscribe channel ini agar jika ada pemborong nantinya aku akan selalu share dan updatein buat kalian. Untuk link download aplikasinya langsung aja kalian ke kolom komentar untuk mengunduhnya. Dan jika kalian masih bingung untuk download aplikasinya, kalian bisa cek video aku sebelumnya atau bisa langsung cek di deskripsi untuk cara mudah mendownload file aplikasinya. Semoga bermanfaat. Gue Iksan, always kreatif.